Dalam rangka HUT ke-65 Provinsi Jambi tahun 2022, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi turut ambil bagian dalam pameran dan bazar makanan hingga kerajinan tangan. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar pameran dan bazar usaha kecil, mikro dan menengah atau UMKM dalam rangkaian memperingati HUT ke-65 Provinsi Jambi tahun 2022 yang digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi. Puluhan stand menampilkan produk-produk unggulan seperti kerajinan tangan, makanan khas, pakaian tradisional dari kabupaten kota, serta para produsen UMKM. Tak terkecuali Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang turut ambil bagian dalam memeriahkan pameran dan bazar HUT Jambi tahun ini, yang tak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk-produk UMKM itu sendiri. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi Hamdan Jumat 7 Januari menyampaikan, terdapat berbagai jenis produk dari UMKM yang dipromosikan, diantaranya batik Jambi, anyaman tas, kuliner seperti keripik tempe, rempeyek, gembang loyang, dan madu. Menariknya, diungkapkan Hamdan, bahwa sejak dibuka 6 Januari hingga saat ini, lebih dari 100 orang telah berkunjung untuk membeli produk-produk khususnya batik khas Jambi. Hamdan juga menyebut bahwa semenjak adanya pandemi COVID-19, pelaku UMKM di Jambi tak sedikit yang ikut terdampak ekonominya. Kendati demikian, dirinya berharap dengan digelarnya kembali pameran dan bazar di HUT Provinsi Jambi tahun 2022 ini, ditargetkan para pelaku UMKM yang ada di kabupaten kota se-Provinsi Jambi untuk lebih tumbuh dan berkembang, naik kelas dan maju. Saya mengharapkan ke depan para pelaku-pelaku atau pegiat-pegiat UMKM itu untuk lebih tumbuh dan berkembang. Jadi tentunya harus kita berkolaborasi dengan dinas kabupaten kota yang membawahi atau yang membidangi atau yang membina UMKM di kabupaten kota. Sebab bagaimanapun UMKM itu ini binaan daripada kabupaten kota. Yang jelas sekarang kita mendorong selaku dinas koperasi dan UKM provinsi mendorong bagaimana UMKM itu tumbuh dan berkembang. Yang tentunya UMKM tidak terlepas juga daripada binaan. Kalau tidak bina mereka, ya lepas begitu mereka tidak akan terlepas. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.